Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini teman-teman. Kabar baik juga mudah-mudahan ada teman-teman sekalian. Di sini kita akan bahas soal seperti ini. Jadi ada 2 digit angka berjumlah 11. Jika posisi 2 digit angka bertukar tempat dan ditambah 9, hasilnya angka awal tadi. Angka berapa itu? Nah, ini sebenarnya teman-teman, berarti di sini ada 2 digit angka, kalau dijumlahkan ini 11. Kalau ditukar tempat atau posisinya, puluhan jadi satuan, satuan jadi puluhan, seperti itu, dia kembali ke posisi angka awal. Sederhananya seperti itu. Ini kita ambil misalkan angka ini, misalkan karena 11 berarti 7 sama 4 ya, karena 7 tambah 4 kan 11 itu. Setelah itu apa? Ini kita balik dari 74 jadi 47. Setelah itu kita lakukan di sini, karena ditambah dengan 9. Nah, di sini ternyata hasilnya adalah 56. Padahal di sini dari soal yang ada itu dia akan kembali ke posisi angka awal. Artinya harusnya 74 kan ya, karena sini 74. Dengan demikian, berarti 74 ini bukan angka yang dimaksudkan. Nah, terus angka berapa dong? Nah, kita harus mencari hal lainnya ini yang tentunya 2 digit yang jumlahnya 11. Boleh misalkan saya ambil angka seperti ini. Teman-teman juga boleh mencoba kok ya. Saya ambil 65 nih. Kan 6 tambah 5 kan 11 ya. Maka di sini kalau saya balik menjadi 56. Setelah itu kita tambah dengan 9 tentunya ya. Dan di sini hasilnya adalah 65 ya. Dan ternyata sama. Oh, berarti angka yang dimaksud itu adalah 65 ini. Karena begitu dibalik ditambah 9, hasilnya kembali ke 65. Nah, ini kan kalau 11, kalau yang lainnya. Nah, misalkan membuat soal yang lainnya boleh. Kita coba misalkan 2 digit angka itu jumlahnya 7. Kalau 7 tentunya teman-teman bisa berpikir 2 angka yang jumlahnya 7. Misalkan saya ambil angka ini, 43. Kan 4 sama 3 kan 7 ya. Nah, ini kalau saya balik akan ketemu 34. Dan kalau saya tambah dengan 9, tentunya akan menjadi 43 lagi kan? Seperti itu. Nah, itu kan kalau 7. Misalkan yang lainnya. Oh ya, boleh. Kita coba 5 ya. 5 kan banyak ya, bisa 4 sama 1, 1 sama 4. Begitu kan juga 5 kan ya. Tetapi saya akan mengambil angka 32. 32 kalau kita balik tentunya menjadi 23. Dan kalau kita jumlahkan, kita tambah, maka hasilnya akan ketemu 4 ya, 32 ya. Sama persis kan. Padahal ada 14, ada 41, namun kita bisa cepat mengambil langsung 32. Mengapa demikian? Nah, ini rahasianya di sini teman-teman. Saya tunjukkan di sini. Jadi kalau kita mengurutkan angka, biasanya kan 1 sampai 9 ya, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Tapi ini saya balik. Jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa demikian? Nah, ini kalau 7, 4 tadi, walaupun sama-sama 11 kan dia berjauhan kan ya, hasilnya nggak sama. Tetapi kalau 65, ini 65 ya kan, ditambah 9, kalau dibalik ini tadi ya, tambah 9 ketemu lagi. Ini 43 ya kan. Tuh, kalau yang 5 tadi 32 ya, ini padahal bisa 14 kan. Nah, bagaimana kalau angka yang lain, misal 13 ya, 13 ya 76, 15, nah ini, dan seterusnya. Teman-teman bisa berkreasi ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salam mohon dimaafkan dan akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.